Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa. Kontroversi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB seakan tidak ada habisnya seiring dengan waktu pengoperasiannya yang terus molor. Ketika proyek itu sedang dalam penjajakan, perdebatan sudah mengemuka mulai dari urgensi pembangunannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 14 Agustus 2023 dengan tema Tombok Berlipat Kereta Cepat bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal kereta cepat ini, tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, Tombok Berlipat Kereta Cepat. Maksudnya tombok ini menambah uang terus ya, pembiayaan ya. Ya, betul. Ini bagaimana nih, Mas Kohar? Ya, ini kan sebuah langkah yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional. Yeah. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari awal perencanaannya kan memang sudah banyak memicu perdebatan. Dari apakah akan menggunakan Jepang atau menggunakan Cina. Yang dua-duanya punya jejak, rekam jejak kereta cepat. Kereta cepat. Lalu dipilih mana? Apakah Jakarta-Bandung atau sekalian Jakarta-Surabaya? Lebih panjang. Nah, lebih panjang. Nah, ini berbagai hitungan akhirnya diputuskan Jakarta-Bandung kemudian menggunakan Cina, bukan Jepang, dengan alasan waktu itu katanya Jepang terlalu mahal. Okay. Tetapi setelah anggaran membengkak seperti sekarang ini, apa yang ditawarkan Jepang waktu itu sekarang lebih bisa terasa lebih murah. Jadi lebih murah sekarang? Jadi lebih murah secara biaya plus jadi lebih murah secara bunga. Oh, oke. Okay. Nah, sekarang kan pembengkakannya ini kan separuhnya dari 18 triliun kan harus menjadi tanggungan Indonesia. Yeah. Dan diutangi oleh Cina yeah. dengan tingkat bunga 3,4% yang ya katanya sudah mulai mau turun tapi masih di angka di atas 3. Sudah turun-turun. 3,2%. Okay. Padahal targetnya 2%. Itu baru dari bunga. Belum lagi penyertaan modal negara kepada PT Kereta Api yang sudah berlangsung 2 kali. Yeah. Dengan nilai yang juga tidak sedikit. Nilainya 7 triliun lebih. Penyertaan modal negara. Ini sekarang mau ditambah lagi dengan subsidi. Ini kan proyek B2B, business to business. Kenapa B2B kemudian menggunakan APBN? Ada di situ penyertaan modal negara, lalu kemudian ada subsidi gitu loh. Pertanyaannya kan Mas Kohar, ini kan sudah keburu dibangun ya, sudah terlanjur ada ya, sudah selesai malah, sudah mau dioperasikan. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa cari solusi yang paling sedikit mudaratnya dan manfaatnya sebesar mungkin. Kita akan bahas itu Mas Kohar. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 14 Agustus 2023, Tombok Berlipat Kereta Cepat. Tombok Berlipat Kereta Cepat. Kontroversi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB seakan tidak ada habisnya seiring dengan waktu pengoperasiannya yang terus molor. Ketika proyek tersebut sedang dalam penjajakan, perdebatan sudah mengemuka mulai dari urgensi pembangunannya sampai Bandung atau Surabaya, dan apakah Jepang atau Tiongkok yang akan digandeng untuk membangun. Kedua negara sama-sama berpengalaman dalam pengembangan kereta cepat, kendati Jepang mendahului di awal. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya dimulai pada 2015 dengan keputusan menggandeng Tiongkok. Alasan pemerintah memilih Tiongkok karena negara tersebut bersedia membangun dengan skema business to business, B2B, tanpa jaminan pemerintah. Berkat perencanaan yang amburadul, biaya pembangunan proyek mercusuar itu membengkak. Proyek ini bak proyek pembangunan skala rumah tangga yang biayanya terus membengkak karena ketidakbecusan kontraktor membuat perhitungan. Di sisi lain, pemilik cenderung pasrah
karena ngebet punya rumah. Demi menyelamatkan proyek tersebut agar tidak mangkrak, pemerintah terpaksa turun tangan dengan mengucurkan dana APBN. Uang negara mengucur melalui penyertaan modal negara atau PMN. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok kemudian sepakat menambah cost overrun atau pembengkakan biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun asumsi kurs rupiah 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar 6,07 miliar US dollar atau setara dengan 91 triliun rupiah naik menjadi 7,27 miliar US dollar atau sekitar 109 triliun rupiah. Dari sini hitungannya sudah meleset jauh dari tawaran Jepang yang diajukan melalui JICA sebesar 6,2 miliar US dollar dengan pinjaman berbunga 0,1% per tahun dalam jangka waktu 40 tahun. Memang kita tidak akan pernah tahu apa jadinya bila dulu Jepang yang digandeng. Akankah terjadi pembengkakan biaya? Namun yang lebih memprihatinkan ialah besarnya utang yang ditanggung pihak Indonesia. Pembengkakan biaya membuat Indonesia menambah nilai pinjaman dari Tiongkok yang menetapkan bunga 3,4% per tahun. Upaya pemerintah untuk meminta penurunan bunga menjadi 2% belum membuahkan hasil. Pihak Tiongkok di atas angin karena pemerintah Indonesia terlihat bersedia melakukan apapun agar proyek KCJB tuntas. Sejauh ini, pemerintah sudah mengucurkan PMN dua kali, yakni 4,3 triliun rupiah pada 2021 dan pada 2022 sejumlah 3,4 triliun rupiah. Seiring dengan itu, pengoperasian kereta cepat juga terus molor. Dari semula ditargetkan 2019, mundur menjadi Desember 2022. Kemudian diundur kembali ke Juli yang kembali gagal tercapai hingga ditargetkan beroperasi pada 18 Agustus sebagai kado hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini. Terakhir, molor lagi menjadi 1 Oktober 2023 dengan uji coba gratis dimulai 1 September. Ketika nanti beroperasi, harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung bakal disubsidi menjadi Rp250.000 atau hampir sama dengan harga tiket kereta api Argo Parahyangan yang tidak mendapat subsidi pemerintah. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC selaku pemilik yang 40% sahamnya dikuasai konsorsium Tiongkok telah meminta hak pengelolaan KCJB diperpanjang menjadi 80 tahun. Pemerintah sudah memberikan sinyal menyetujui masa konsesi yang hampir dua kali masa konsesi maksimal jalan tol itu. Indonesia babak belur diseret proyek kereta cepat. Tak hanya itu, Indonesia juga akan terjebak utang jangka panjang dengan Tiongkok. Seyogianya proyek ini menjadi pembelajaran agar tidak mengeksekusi proyek negara layaknya skala rumahan. Sungguh betapa berat anak cucu yang menanggung utang negara yang menggunung kelak. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini kita akan coba bertanya dulu, Mas Kohar. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Rizal, ini kereta cepat Jakarta-Bandung, kalau kita ingat dari awal itu kan sudah penuh dengan kontroversi ya. Disebut-sebut bahwa, saya masih ingat, Pak Ignatius Jonan itu salah satu alasan kenapa diberhentikan adalah karena tidak setuju dengan proyek ini sebetulnya. Nah, kalau Anda lihat sekarang saat kereta ini sudah jadi ya, tinggal menunggu keamanan operasionalnya, tapi kan kita melihat beban biayanya masih banyak,
Menurut Anda seperti apa harusnya kita menyikapi kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Apakah tetap dijalankan walaupun mungkin kita harus bisa masih bisa nombok-nombok lagi? Atau seperti apa Anda lihat, Mas Rizal? Ya, memang sedari awal KCJB ini ya, atau KCIC lah gitu. Memang sudah nampaknya punya problem dari awal, mulai dari perencanaan, pembiayaan. Awal kan sebenarnya bisnis to bisnis ya. Rasanya kemudian untuk menjawab supaya operasionalnya berjalan, pemerintah malah mau memberikan subsidi gitu ya. Dan ini kan tentu malah menjadi masalah baru gitu ya ke depannya. Karena memang sudah diprediksi tidak hanya dalam pembangunan infrastrukturnya yang sangat memberatkan, karena ada operan cost yang sangat tinggi, bahkan kemudian banyak APBN ya, bahkan PNN yang masuk ke sana ya sebagai bentuk untuk percepatan dan juga komitmen konsorsium, maka ya pemerintah akhirnya sangat berat gitu ya untuk menjalankan KCIC ini. Dan ini terbukti gitu ya, dalam pembangunannya juga akan diresmikan tadinya Juni, Juli, kemudian Agustus, bahkan kemungkinan besar akan September gitu ya. Mundur terus ya? Ini mundur terus ya, artinya memang memiliki banyak, masih ada tantangan dan kendala gitu ya. Utama misalnya berkaitan dengan hubungan dengan beberapa stasiun misalnya di Halim, Karawang, Padalarang dan juga Tegaluar. Jadi kalau misalnya bagaimana nih solusinya kan gitu. Ya tentu pemerintah mesti menghitung kurang gitu ya, atau benar-benar memperhitungkan kembali bagaimana KCJB ini setidaknya kalau kemudian dengan investasi yang sangat besar ya, hampir 108 triliun gitu. Kemudian kapan return of investment-nya lebih realistis, kemudian dari sisi operasionalnya bagaimana, kemudian nanti apa pengelolaannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kan pemerintah mesti menghitung ulang gitu ya, apakah benar-benar ini feasible secara ekonomi atau mungkin nanti ada solusi lain gitu ya yang lebih tepat. Kalau belajar dari proyek ini kan disebut-sebut juga ada proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Saya masih agak bingung itu Jakarta-Surabaya langsung atau Jakarta-Bandung-Surabaya. Karena kan itu sempat ada wacana itu juga. Kalau Anda lihat dengan sudah adanya moda transportasi yang lain yang sudah mencukupi sebetulnya menurut para pengguna, kita bisa tidak mencegah proyek-proyek strategis itu jangan heavy di politis alasan pembangunannya, tapi lebih melihat manfaat dan juga efek ekonominya bagi masyarakat Indonesia, Mas Rizal. Betul, mestinya program strategis nasional itu justru bertujuan untuk percepatan pembangunan ekonomi, gitu ya, yang tadinya katakanlah memberikan dampak A gitu ya, tetapi kemudian PSN ini kan mestinya justru lebih besar lagi, atau lebih cepat lagi. Jadi kalau misalnya dikatakan bagaimana program strategis nasional yang basisnya infrastruktur angkutan gitu ya, tetapi ini kan sebenarnya untuk efisiensi ya gitu. Dan semangatnya kan sebenarnya itu untuk konektivitas ya, baik di darat, kereta api dan juga di udara. Nah mestinya itu yang harus diperhatikan ya. Betul, mestinya infrastruktur yang dibangun itu adalah tujuan awalnya adalah bagaimana kita mengangkut jasa maupun barang yang jauh lebih efisien. Baik, itu tujuannya. Baik, terima kasih Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Kita akan bahas selepas jeda, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mm-hmm.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Mas. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Kohar. Selamat pagi, Pak Tasrik. Silakan, Pak. Ya, tombok berlipat kereta cepat. Saya termasuk warga negara yang dari awal sudah pesimis terhadap perencanaan ini karena pada saat itu Menteri Perhubungan Ignatius Jonas sudah menyatakan tidak setuju. Mungkin pertimbangan Pak Johannes pada itu lebih bagus diarahkan ke pembangunan yang lain daripada kereta cepat, karena kereta yang ada sekarang Jakarta-Bandung itu masih memenuhi syarat aja karena hanya 2 jam. Yeah. Nah, tetapi kan awalnya kan dari perencanaan sudah tidak jelas ya, di mana pada saat itu pemerintah atau presiden mengatakan ini adalah konsep B2B, artinya business to business, tidak menggunakan APBN. Nah, kenyataannya sekarang kan sudah 2 kali menggunakan APBN, dari 4,3 triliun tambah lagi kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa komitmen-komitmen awal antara pemerintah kita dengan China kan sudah tidak sesuai. Kemudian yang kedua, mereka meminta adendum dengan penambahan bunga 3,4% per tahun. Ini juga sudah tidak ada kejelasan gitu loh. Dan akhirnya dihitung kembali ternyata membengkak 18,2 triliun. Nah, jadi saya melihat bahwa perencanaan tidak matang, hutang kita makin menumpuk, makin bertumpuk, kemudian APBN kita tergerus. Nah, sekarang janji presiden bahwa akan dioperasionalkan tanggal 18 Agustus ini, ternyata kan juga gagal. Mundur, kemudian IKN katanya mau upacara di 17 Agustus IKN juga gagal. Jadi saya memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat, jangan sering-seringlah berjanji. Kalau janji itu nggak ditepat, kan ini menyangkut trust. Saya khawatir kalau rakyat tidak percaya lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Kohar. Selamat pagi. Ya, pagi, Pak. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda, Pak. Ya, inilah akibat pembangunan dengan emosi ataupun pembangunan secara ambisius. Kita boleh membangun, tapi jangan ambisius. Akibat ambisius inilah pembangunan jadi asal jadi tanpa perencanaan yang matang. Kita membangun ini supaya dilihat oleh negara lain bahwa Indonesia hebat. Sehingga tanpa perencanaan yang betul-betul, ini bukan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, tetapi mendatangkan penderitaan. Contoh, Kuala Namu. Saya semalam baru parkirkan mobil saya di Kuala Namu, parkir nginap malam, nginap satu malam. Ternyata dulu, sebelum Kuala Namu itu dikelola oleh negara lain, oleh India atau Prancis, saya kurang tahu, dulu itu hanya 50 ribu per malam, per satu hari itu 50 ribu. Ternyata sekarang kita titipkan mobil kita parkir di Kuala Namu itu sudah 140 ribu. Kenaikannya hampir 200%. Inilah kenyataan. Kita membangun, tapi kenapa negara lain yang mengelola kita punya proyek? Bandara itu dikelola negara lain. Belum lagi jalan tol. Kita lihat jalan tol.
itu pakai uang negara kita yang membangun. Tetapi sekarang mahalnya jalan tol. Kita lihat jalan tol sepi. Contoh aja negara RRC. RRC sekarang banyak kota hantu. Banyak kota yang tidak berpenghuni. Baik. Ya kita tahu luar biasanya RRC membangun. Tapi ya membangun itu hati-hati. Indonesia ini ya kita harapkan kepada presiden membangun itu jangan ambisius. Perencanaan membangun ya. Itu harus penuh dengan perencanaan. Itulah baik. Harapan kami masyarakat, jangan membangun tapi lahirnya tambah susah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Itu pertanyaan besarnya Mas Kohar. Ya. Ketika pembangunan terutama ini ya sarana transportasi. Ya. Kan harusnya ada perencanaan yang matang. Betul. Tujuannya apa? Apakah memang sudah ada atau belum moda transportasi lain? Ya. Lalu seberapa besar pasarnya? Efeknya bagi masyarakat sekitar dan juga pembangunan. Pertanyaannya apakah itu memang sudah pernah dibuat ternyata kemudian diabaikan karena ada tujuan lain, ambisi yang tadi diduga oleh Pak Sukiwi, ambisi politis begitu ya, supaya Indonesia namanya harum di mata dunia, atau seperti apa kalau kita lihat? Ya ada sejumlah analisis ya, ada spekulasi misalnya mengatakan bahwa ini merupakan semacam kayak gula-gula dalam tanda kutip kepada pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina, agar mereka mau bekerja sama semakin erat dengan Indonesia. Investasi lebih banyak. Investasi lebih banyak ke Indonesia, Tiongkok diberi karpet merah. Nah salah satu bentuk pengikatnya, maharnya kira-kira begitu adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah persoalannya kan banyak yang tidak setuju, kenapa? Karena kok kereta cepat jaraknya terlalu pendek Jakarta-Bandung untuk ini. Sebuah ukuran kereta cepat. Shinkansen ketika pertama kali dia dibangun, diresmikan di tahun 1964, itu sudah 500 km lebih loh. Rute paling awalnya. Rute awal sekarang sudah 2.000. 500 km. 2.000 ya? km sekarang. Okay. Tapi dulu di tahun 64 itu sudah 500 km. Nah ini Jakarta, Bandung. Bukan Bandung lagi. Lebih jujurnya Jakarta Tegaluar, Kabupaten Bandung. Karena atau Jakarta Padalarang, Kabupaten Bandung. Belum sampai ke kota Bandungnya. Belum sampai ke kota Bandung. Itu jaraknya ya nggak sampai 200 km. Oke. Okay. Nah, di satu sisi itu seperti itu. Kalau ingin mengalihkan katakanlah kemacetan menuju kereta, kenapa tidak memperbaiki, memberdayakan kereta yang sudah ada. Ada ya. Argo Parahyangan itu bisa ditempuh dengan durasi waktu 2 jam 45 menit. Kalau itu diperbaiki jalurnya, keretanya, relnya, lalu kemudian mesin keretanya digunakan, dipakai untuk itu, maka dia bisa lebih cepat lagi. Dari Gambir sampai kota Bandung, mungkin hanya butuh waktu bisa katakanlah 2 jam seperempat. Dari tengah kota Jakarta ke tengah kota ke Bandung. Ke tengah kota Bandung. Nah, kalau sekarang kereta cepatnya 45 menit, tapi menuju ke stasiun kereta cepatnya dari tengah kota, butuh waktu 1 jam. Nah, nanti dari stasiun Halim, itu ke tengah kota Bandung butuh waktu 45 menit. Jadi selisihnya hanya sekitar 1 jam. Tipis ya. Tipis sekali dan dengan biaya yang yang lebih mahal. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua. Sekarang sudah diberilah itu penanaman modal negara APBN dari 4,3 lalu ditambah lagi 3,4 berarti sudah 7,7 triliun. Nah, nanti belum lagi ini salah kaprah ini. Proyek subsidi, proyek B2B, business to business, tapi rencananya tiketnya mau disubsidi. Itu artinya adalah government masuk itu ya? Itu artinya negara berarti pemerintah masuk. Negara masuk, bukan B2B lagi. Dan subsidi yang salah sasaran. Karena kan kereta cepat itu bukan kereta yang layak untuk menerima subsidi sebetulnya. Karena penggunanya nanti adalah masyarakat menengah atas tuh ya? Betul, nah kereta Parahyangan saja. Yang eksekutif tidak disubsidi, kok ini kereta yang cepat, yang sudah lebih lux, lebih dianggap lebih bagus, disubsidi pula. Artinya berarti negara menyubsidi swasta. Kenapa harus disubsidi? Kalau nggak disubsidi, nanti penumpangnya kurang, tidak mencapai return on investment, nah nanti investor rugi, kira-kira begitu. Menarik yang Mas Kohar bilang bahwa ini adalah kemungkinan strategi pemerintahan Joko Widodo untuk menarik investasi Tiongkok. Karena kan waktu itu kalau tidak salah ingat bersamaan dengan proyek kereta cepat ini
Tiongkok dan Jepang juga sama-sama bersaing untuk proyek MRT, Mas. Dan waktu itu kita tahu akhirnya bahwa yang membangun adalah Jepang, bukan Tiongkok. MRT ya. MRT untuk kereta bawah tanah di Jakarta. Dan itu konon katanya yang akhirnya diambil oleh pemerintah, memberikan proyek kereta cepat ini ke Tiongkok untuk keseimbangan, supaya kemudian ada keseimbangan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara sahabatnya. Kalau hal seperti itu ternyata memang benar, bagaimana Mas Kuat? Sebetulnya sih sah-sah saja. Itu bagian dari strategi kita untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Tetapi dampaknya juga harus dihitung. Perencanaannya harus dihitung pula. Nah kalau MRT sekarang visibility stasiunnya seperti apa? Dan sekarang kan jumlah penumpangnya banyak. Betul. Tapi kan kalau ini return on investment-nya diperkirakan 40 tahun, itu dengan catatan per hari dia harus mampu mengangkut 60 ribu penumpang. Wow. Itu baru untung nanti dalam per hari 60 ribu dan penumpang. Dan itu sepertinya kan mustahil kereta cepat bisa menampung 60 ribu orang. Sekarang diturunkan lagi jadi separuhnya, jadi 30 ribu. Itu pun masih banyak yang pesimistis. Itulah kenapa kemudian tiketnya mau disubsidi, biar tercapai itu rata-rata 30 ribu per hari itu. Dan isunya juga katanya nanti kereta Argo Parahyangan mungkin akan dihentikan supaya kemudian orang masuknya ke kereta cepat ini. Tadinya diusulkan begitu, tetapi kan kemudian ditolak. Mungkin yang kemungkinan akan ditutup adalah yang eksekutifnya. Jadi Argo Parahyangan itu yang ekonomi. Akan tetap jalan ekonomi. Sehingga yang eksekutifnya pindah ke kereta cepat. Diharapkan seperti itu. Tetapi apakah itu nanti bisa mencapai 30 ribu penumpang, katakanlah begitu. Ya kita saksikan dulu bagaimana. Karena ini orang, tipologi orang kelas menengah atas itu, ya dia pengennya sampai pada pusat kota. Betul lah. Di tengah kota. Supaya simpel. Supaya simpel. Nah ini kan dia harus pindah-pindah ini. Iya. Harus pindah-pindah. Betul. Nah spendingnya lebih tinggi. Jakartanya, waktunya juga. Jakartanya juga dari wilayah dari Halim. Wilayah Halim Jakarta yang bagi Timur. Orang tengah di kota itu sulit untuk itu. Mencapainya butuh waktu yang lumayan. Gak karena simple, ada kemacetan dan seterusnya. Jadi problematika ini harus jujurlah dikatakan. Bagaimana cara menghitung ini dan bagaimana mengkampanyekan supaya lebih cerdas kalau memang ini dianggap sudah terlanjur. Kalau tidak ya paling tidak harus dihitung ulang, dievaluasi ulang seperti ini. Apa yang potensial ini untuk dijadikan lebih jauh, lakukan negosiasi lagi. Negosiasi ulang dengan pihak Cina, pihak Tiongkok. Katakanlah misalnya bagaimana target menurunkan bunga itu harus jelas. Lalu berikan juga, ya kita harus berani untuk menuntut apple to apple. Tapi kan repotnya kan begini Mas Kuar, ini barangnya sudah jadi. Lalu kan kelihatan betul bahwa memang pemerintah berkepentingan kereta cepat ini bisa segera jadi, bisa segera beroperasi, whatever happens gitu, apapun yang diperlukan itu harus terjadi begitu. Nah itu kan artinya posisi tawarnya Tiongkok akhirnya jadi lebih tinggi daripada Indonesia. Ketika misalnya Mas Kuar tadi katakan bunga kita harus nego ulang supaya lebih murah. Tiongkok pasti akan bilang, Anda mau ini jadi apa tidak nih? Kalau memang mau jadi tidak ada negosiasi ulang bunga. Kan begitu Mas Kuar. Kemahiran diplomasi dibutuhkan. Nah di sini akan diuji apakah pemerintah betul dugaan ya. Dugaan sebagian orang yang mengatakan bahwa ya memang kita sedang tunduk pada keinginan Tiongkok dalam beberapa investasi, atau justru kita yang menentukan. Nah, kalau memang betul selama ini yang dikatakan bahwa kitalah yang menentukan, maka buktikan itu. Dengan cara apa? Katakanlah misalnya, kita sudah menyepakati pembengkakan biaya. Lalu pembengkakan biaya ini dibagi dua, dan Indonesia mendapatkan jatah 8 triliun. Katakanlah seperti itu. Bagi beban ya? Bagi beban. Bunganya dong. Turunkan. Jangan 3,4%. Kalaupun kemudian turun, jangan hanya turun menjadi 3,2. Tidak berarti itu ya? Tidak signifikan. Kalau targetnya pemerintah, hitung-hitungan pemerintah harus 2%. Tekan bagaimana supaya sampai 2% dengan diplomasi. Itu yang namanya kita yang mengatur. Di dalam editorial, hampir di bagian paragraf terakhir juga dikatakan Tiongkok sudah meminta pengelolaannya diperpanjang ya menjadi 80 tahun. Padahal rata-rata kalau konsesi jalan tol
itu paling 40 tahun. Ya. Ini banyak hal yang kemudian akhirnya kita harus bereskan. Pertanyaannya itu bisa dilakukan apa tidak? Kita bahas di bagian berikut. Ya. Mas Kohar, bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, ya. Pertanyaan besar kita kan ini ya, bagaimana kemudian proyek ini kita minimalkan semaksimal mungkin kerugian untuk bangsa Indonesia, satu. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana bahwa pelajaran dari proyek kereta cepat ini kita pakai untuk tidak kita ulangi lagi di proyek-proyek yang lain, siapapun ya. Pemerintahnya. Iya, iya betul. Bagaimana? Jadi itu jauh lebih penting, kita akan melihat, makanya semua proyek harus kita review, apakah itu adil bagi masyarakat. Hmm. Katakanlah misalnya subsidi tiket, apakah itu adil bagi mereka-mereka yang sebetulnya membutuhkan transportasi. Hmm. Apakah uang sebanyak itu, katakanlah kalau pemerintah kemudian gagal menegosiasikan bunga utang 3,4% menjadi 2% gitu, atau bahkan mungkin kurang. Apakah itu adil bagi masyarakat? Apakah itu adil bagi petani yang justru membutuhkan tambahan subsidi untuk pupuk? Yeah. Kita sekarang mengalami krisis pangan, Leo. El Nino itu sekarang sedang mencapai puncaknya. Signifikan tuh ya? Signifikan. Dunia sekarang sedang terancam kekurangan beras. Betul. 3 miliar manusia di dunia sekarang itu sedang berharap supaya India segera membuka kembali keran ekspor beras mereka. Yeah. Sementara Indonesia juga kesulitan mendapatkan beras sekarang, impor. Betul. Kita kurang antara jumlah konsumsi dengan produksi, kita kan banyak konsumsi. Apa artinya? Kenapa uang yang sebegitu banyak itu, kenapa tidak sebaiknya digunakan untuk menyubsidi pupuk daripada digunakan untuk menyubsidi tiket kereta cepat Jakarta-Bandung yang memang sudah banyak orang mengkritik dari awal. Ini loh titik-titiknya yang perlu dievaluasi. Nah sekarang semuanya sudah berjalan dan sudah mau akhir, tidak adil juga kalau kemudian kita bongkar semua. Karena uang sudah makin merugi nanti. Nah, Indonesia. Yang paling penting dilakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan stasiun-stasiun pemberhentian. Lokasi-lokasi di sekitar stasiun pemberhentian itu harus diberdayakan supaya dia memberikan nilai hasil ekonomi yang lebih luas. Ketika titik-titik itu tidak tercapai, ketika proses kreatif di mana stasiun pemberhentian itu tidak mampu menghasilkan skala ekonomi yang nilai yang tambah, ya berarti memang proyek ini bukan proyek strategis namanya. Ini adalah proyek rugi. Bukan hanya rugi bagi pemerintah, rugi bagi negara, tapi juga rugi bagi rakyat. Karena itu evaluasi secepatnya, lakukan perbaikan-perbaikan di sejumlah sisi. Negokan utangnya seperti apa, lakukan negosiasi, lalu berdayakan titik-titik di mana itu dilalui, itu bisa menjadi nilai ekonomi. Baik. Punya nilai ekonomi yang bisa bertumbuh. Kalau itu, ya setidak-tidaknya kita untuk jangka panjang mungkin ada harapan keuntungan. Justru barangkali mungkin itu bisa diperpanjang nanti sampai katakanlah Surabaya melalui Bandung Surabaya. Kita begini ini tidak nyinyirkan ya, bukan ya. Kita mau memberikan kritik membangun ini ya. Ini kan fakta. Baik. Kita menyampaikan fakta, kita menyampaikan apa adanya supaya pemerintah terbuka. Baik. Supaya mau mendengar apa yang menjadi keluhan banyak orang. Saya aminkan itu, Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, salah satu hal yang memprihatinkan masalah kereta cepat ini adalah besarnya utang yang ditanggung Indonesia. Pembengkakan biaya membuat Indonesia menambah nilai pinjaman dari Tiongkok yang menetapkan bunga 3,4% per tahun. Indonesia babak belur diseret proyek kereta cepat. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan terjebak utang jangka panjang dengan Tiongkok. Seyogianya, proyek ini menjadi pembelajaran agar tidak mengeksekusi proyek negara seperti skala rumahan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.